Jalan hidup seseorang di masa yang akan datang pastinya tak ada yang tahu. Seperti personel dari beberapa band ternama ini misalnya, tak ada yang menyangka di tengah kepopulerannya mereka memutuskan untuk berhijrah dan mundur dari dunia hiburan yang membesarkan namanya. Tak banyak terlihat di layar kaca, tampilan mereka kini pun banyak mengalami perubahan. Mereka menjadi semakin religius dan tak jarang mengenakan koko dan peci di kesehariannya. Seperti apa penampilan terbarunya? Ini dia potretnya buatmu. Sebelum di videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Satu, tergabung dalam grup band besar Noah. Uki resmi mundur dari band yang membesarkan namanya tersebut pada tanggal 8 Agustus tahun 2019. 2. Berhijrah. Penampilan terbaru pemilik nama asli Muhammad Kausar ini terlihat begitu pangling. 3. Sama pentolan grup band Noah, Reza sang drummer juga memilih hijrah dan mundur dari band yang digawangi Ariel tersebut. Terlihat di media sosialnya, Reza pun sering mengikuti kajian. 4. Sakti keluar dari Sheila on 7 15 tahun lalu, ia memilih hijrah dan berganti nama menjadi Salman Al Jukjawi. 5. Jauh dari kesan anak band, penampilan Sakti pun kini terlihat berubah total. 6. Sunu Haramain pun demikian, ia memilih berhijrah dan mundur dari vokalis mata band. 7. Di media sosial Sunu pun lebih banyak mengunggah quotes seputar agama. 8. Tak ketinggalan dengan Raisa Reza, vokalis Ninebol ini juga memilih memperdalam agama dan keluar dari bandnya. 9. Selain masih bernyanyi, Rai juga kini memiliki beberapa bisnis di antaranya fashion muslim untuk laki-laki. Itu dia penampilan terbaru para personel band terkenal yang memilih berhijrah dan keluar dari bandnya. Banyak berubah dari penampilannya terdahulu. Kini mereka pun terlihat lebih religius. Mana nih personel band favoritmu?